Akhirnya Julian bisa kembali ke keluarganya sekarang. Bertemu istrinya walau ada berita yang kurang menyenangkan. Dokter udah bilang, dia kehilangan bayi hanya karena dia keracunan makanan. Afira kehilangan bayinya bukan salah kamu. Nah, tentu saja setelah Mama Gina mengatakan hal itu, pastinya Julian tuh langsung mikir ya. Dia pastinya sangat curiga ada seseorang yang berusaha untuk meracuni Safira. Karena selama ini sudah beberapa kali ya ada orang yang ingin mencelakai Safira. Nah, kira-kira apakah Julian akan langsung berpikir untuk pulang dan ngecek CCTV di rumahnya? Atau mungkin Romi sudah bergerak lebih dulu menghilangkan jejaknya? Waduh. Tetapi pastinya Julian gak akan tinggal diam ya, pasti dia akan mencari tahu. Dan untuk kamu Romi, siap-siap aja ya, semoga saja semuanya akan segera terbongkar kalau Romi adalah pelakunya dan semua kejahatan ini bersumber pada Dania. Nah, tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan di antara dua cinta pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 hari ini. Nah, kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Simak kelanjutannya hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung sinetronku. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.